Saat ini saya sedang berada di Pekanbaru, tepatnya di belakang saya ada salah satu gedung perpustakaan termegah di Indonesia. Jadi bangga sekali Kota Pekanbaru karena mempunyai perpustakaan termegah di Indonesia. Berbicara tentang perpustakaan, teman-teman sales di seluruh Indonesia, belum lama ini Najwa Shihab, Duta Baca Indonesia mengatakan minat baca penduduk Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara. Anda bisa bayangkan, dari 61 negara, Indonesia nomor 60. Artinya minat baca penduduk Indonesia sangat tidak bagus sekali. Nah, teman-teman sekalian, menurut Anda, apakah penting seorang sales untuk membaca buku? Tentunya sangat penting. Untuk itu, sengaja saya merekam video dengan latar belakang perpustakaan terbesar di Indonesia untuk memotivasi Anda. Ayo, sales-sales Indonesia, mari tingkatkan minat baca buku Anda. Mengapa? Karena dengan membaca, Anda bisa meningkatkan pengetahuan Anda tentang dunia penjualan. Melalui membaca, Anda bisa belajar dari orang-orang yang hebat. Bagaimana mereka bisa sukses menjual. Jadi teman-teman sekalian, seluruh sales di Indonesia, mulai hari ini, ambillah komitmen untuk membaca buku. Mungkin tidak perlu satu buku satu hari. Mulailah komitmen, satu bulan sekali, Anda baca buku. Satu. Mari teman-teman sekalian, saatnya meningkatkan minat baca buku penduduk Indonesia. Mulai dengan siapa? Mulai dengan kita, orang sales di seluruh Indonesia. Saya Rini Budiman dari Pekanbaru.